Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih bersama gue di konten 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan mancanegara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya. Hari ini ada 7 film terbaik yang dibintangi oleh Nicholas Saputra dengan sebuah film-film romans dan drama yang bakal membuat kita dibuat terpana sama acting-actingnya. Tapi sebelum itu, untuk kalian penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. We're leaving. We want our money back. Motel Asasia. Motel Asasia ini adalah kali pertama Nicholas Saputra main di film luar dan mengusung genre horror thriller. Menceritakan seorang pemuda asal Filipina bernama GC yang dipaksa untuk mengambil alih bisnis keluarga warisan dari ayahnya yang kejam dan sangat terasing. Bisnis itu adalah sebuah motel sepi yang berlokasi di hutan belantaran yang bertujuan untuk menyediakan tempat berlindung untuk para imigran ilegal atas nama pemerintah. Salah satu film yang gua rasa adalah film paling-paling terburuk dari segi ceritanya dan dialognya. Lah, lantas kenapa gua masukin di list film kali ini? Mungkin karena film ini adalah film internasional yang membuat gua untuk mau mengapresiasikan Nicholas Saputra turut membintangi filmnya. Kita kesampingkan dulu ceritanya yang absurd dan gak jelas itu dan masuk ke dalam filmnya yang gua rasa pengambilan set tempatnya not bad dan pengambilan gambar yang cukup lah buat dikatakan sekelas film keren. Aksi slasher dan gore di film ini juga lumayan cukup baik dan dengan diiringi oleh para aktornya yang lumayan menghayati perannya masing-masing. Dan semua itu dirusak sama alur ceritanya. Aduh. Motel Asasia yang terkenal akan ceritanya yang buruk ini di rating 3,2 di IMDb. Hati-hati, jangan terlalu antipati, tersimpati, terus empati, terus jatuh hati. Aruna dan Lidahnya. Aruna dan Lindanya akan membawa kita ke dalam sebuah percintaan dengan ditambah petualangan kuliner dari masing-masing karakternya. Menceritakan tentang Aruna yang berangkat dengan berpetualangan kuliner bersama kedua sahabatnya yakni Bono dan Nat. Tanpa disengaja dalam perjalanan mereka semua berjumpa dengan seseorang dari masa lalunya Aruna yang masih diingat sampai sekarang bernama Faris. Lalu mereka semua menikmati perjalanan sambil mengungkap hati mereka masing-masing. Film baru dari Nicholas Saputra ini adalah gaya baru darinya dengan berperan sebagai Bono yang sukanya ceplas-ceplos. Bukan cuman itu, ia juga kembali beradu akting dengan Dian Sastrowardoyo yang bawa kita tahu udah klop banget di film AADC 1 dan 2. Tapi sayang banget kalian gak bakal bisa lihat ke romantisan dari mereka berdua lagi karena memang di sini Bono dipasangkan untuk menjadi sahabat dekatnya Aruna. Aruna dan Lidahnya cukup membuat gue enjoy untuk nikmatin masakan dan filmnya dan satu kesatuan hingga bisa di rating 7,3 di IMDb. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta. Film yang memberikan kisah unik ini patut menjadi deretan film terbaik dari Nicholas Saputra. Menceritakan tentang kehidupan para remaja penyandang disabilitas dengan latar tempat di sebuah sekolah luar biasa atau SLB yang tertanam di Jakarta. Sebuah film dengan kisah romantis yang gak biasa ini menjadi salah satu film yang menyita perhatian gua. Karena film ini memang bukan hanya menyuguhkan sebuah drama percintaannya aja, tapi juga mengedepankan soal cita-cita, impian, dan angan. Nicholas Saputra bermain cukup baik dan menyita perhatian kalian saat nonton filmnya dan gua yakin bisa banget buat jadi bahan tontonan film kalian di rumah di saat sendirian. Selain dari Nicholas Saputra juga ada dua perempuan cantik yaitu Ayushita dan Karina Salim yang berperan menjadi perempuan dengan sifat yang berbeda. Dan juga ada Anggun Priambodo yang memiliki latar belakang sebagai seorang sutradara juga berakting cukup baik dan lugas. Yang tidak dibicarakan ketika membicarakan cinta adalah film lawas yang cukup seru buat ditonton dengan di rating 7,1 di IMDb. G ini masuk ke dalam sebuah film perjuangan yang mungkin membuat kita melihat isi dari politik rezim di Indonesia.
menceritakan seorang pemuda bernama Sohok Ji yang menjadi seorang aktivis Indonesia dengan mengalami sebuah kebangkitan politik selama rezim Soeharto dan Soekarno yang penuh kontroversi. Sosok Sohok Ji yang diperankan Nicholas Saputra ini menurut gua sangat cocok banget jadi seorang mahasiswa aktivis, apalagi Ji ini hampir mirip sifatnya dengan Rangga di film ADC yang juga diperankan oleh Nicholas Saputra. Jadi secara keseluruhan gua jamin Nicholas Saputra bermain cukup baik dan nyaman saat memerankan peran Ji. Ji yang mengusung tema kepahlawanan dan mendapatkan penghargaan pemeran pria utama terbaik dalam FFI di tahun 2005 ini di rating 7,6 di IMDb. Waktunya telah tiba. Pendekar Tongkat Emas. Pendekar Tongkat Emas adalah salah satu film kolosal dari Nicholas Saputra yang patut diberikan 2 jempol dari gua. Menceritakan sebuah perguruan silat bernama Padepokan Tongkat Emas yang telah melahirkan banyak sekali pendekar untuk menjadikan salah satu pewaris utama senjata dan jurusnya dari seorang pendekar wanita sakti bernama Cempaka. Film ini udah pernah gue bahas di konten sebelumnya dan gue juga udah sangat-sangat bosan banget nge-review film ini. Kalau kalian penasaran sama reviewannya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Nicholas Saputra sendiri tampak nyaman sama perannya yang mengharuskan ia menjadi salah satu murid terbaik dari pendekar Cempaka bernama Elang. Banyak adegan berantem yang gua rasa bagus banget dengan sebuah skenario yang epic menjadikan film ini layak untuk masuk ke dalam list film terbaik dari Nicholas Saputra. Pendekar Tongkat Emas dengan sebuah skenario yang tertata rapi ini di rating 6,2 di IMDb. Kamu nonton film kita, pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Janji Johnny. Janji Johnny ini bisa gue sebut film sukses kedua dari Nicholas Saputra yang sama-sama mengusung genre romance dan drama. Menceritakan seorang pria yang telah berjanji pada seorang wanita muda yang cantik untuk mengantarkan rel film tepat waktu ke bioskop. Tapi di dalam perjalanannya tersebut, pria itu terus dihalangi oleh sekelompok para penjahat yang bertujuan menghadang untuk sampai ke tempat tujuannya. Dari semua bintang utama di film ini, yang paling menonjol akan aktingnya gua rasa sih adalah Nicholas Saputra sendiri dengan sebagai seorang pengantar reel film yang bisa dikatakan gak spesial namun bisa memberikan kesan yang fun. Dia tampil begitu menikmati perannya dan gua rasa ini adalah salah satu hal baru dari Nicholas Saputra dengan sebuah komedi romans yang ringan. Janji Johnny sebagai film dengan cerita yang fun ini di rating 7,6 di IMDb. Sebelum masuk ke list nomor 1, gue punya sedikit at least atau film tambahan yang mungkin bakal jadi tontonan kalian di rumah. Berikut list filmnya. Gimana? Masih mau cari ibumu? Ya. Yang jelas sih ada di Jakarta. Berarti ibumu udah bertanggung jawab dong. Mungkin dia pikir ini yang terbaik buat aku. Temanku gak bilang apa-apa. Dia cuma bilang ibumu sekarang kerja di alamat itu. Boleh melihat mereka. Buat apa mereka dilahirkan? Sepertinya tidak berguna. Dalam hidup saya dulu, cuma mikir menari. Saya tidak pernah berpikir tentang laki-laki, apalagi cinta. Dewa sudah mengisi batin saya. Kamu sudah mengisi hati saya. Babi yang bisa jadi rusa, yang bisa jadi uang, jadi kambing. Tidak ada yang minta songko sama kain baju orang tuh berikan. What's your name come from? It's a common name actually. Really? No, it's not like John. Gara-gara lo bisa ngedapetin apa aja yang lo mau bukan berarti lo bisa ngedapetin semuanya kapan aja lagi. Sebego-begonya cowok, pasti pengen kelihatan lebih pinter. Suf, lo ngomong dong. Gue capek ngeliat lo ngambek. Suf. Kalau misalnya kita suka bohong di rumah, berarti kita juga di luar suka? Oh. Iya. Kebaikan lahir dari kebaikan sebelumnya. Hal yang mungkin absurd di zaman ini.
Kalau semua orang kayak kamu ya, calo kayak gitu tuh bakalan hidup terus. Dikasih uang, dia nolak. Iya, kamu cerminan rumah kamu. Jok, gue ketemu lo, gue berubah jadi orang yang beda. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta adalah film paling populer di Indonesia sampai saat ini dan menjadi film paling tersukses yang dibintangi oleh Nicholas Saputranya sendiri. Menceritakan seorang gadis SMA yang populer tengah dihadapkan di suatu masalah yang harus memilih apakah ia ingin tetap menjadi bagian dari gengnya atau jatuh cinta pada anak lelaki yang mencintai sastra di sekolahnya. Film yang bakal gue sebut menjadi pelopor kemajuan film Indonesia ini adalah film yang menyajikan alur cerita cinta dan persahabatan yang penuh dengan romansa ala-ala anak SMA pada masa itu. Nicholas Saputra dengan sebuah puisi-puisi monolognya ini bisa menyajikan sebuah chemistry yang sangat menawan dan membuat gue sedikit terhibur dengan aktingnya. Sama seperti sifat main karakter film laki-laki SMA yang cool, Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra ini begitu disukai penontonnya dan termasuk gue sendiri. Dilanjutkan dengan AADC kedua di tahun 2016 pun, sama halnya yang pertama, Nicholas Saputra tampil cukup apik dan prima. Ada apa dengan cinta pertama ini di rating 7,8 dan sequelnya juga mendapatkan rating 7,4 di IMDb. Oke, segitu aja 7 film terbaik Nicholas Saputra dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema sama seperti ini, share aja film rekomendasi kalian di kolom komentar. Dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi untuk konten selanjutnya, tulis juga di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.